Baiklah, selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam naungan kasih Yesus Kristus, sebuah kebahagiaan besar. Kita dapat berjumpa bersama kembali dalam acara kebaktian kebangunan rohani Uni Indonesia, kawasan bagian barat. Malam ini kita akan mendapatkan kembali banyak kelimpahan dan berkat Tuhan melalui pembicara-pembicara yang pastinya dapat membantu untuk menuntun iman kita dalam terus berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Dan adapun tema sepanjang KKR kita pada malam hari ini juga adalah The Savior. Pemirsa sahabat Hope Channel, saya rindu untuk memberikan suatu pengumuman di mana dalam rangka menyambut hari ulang tahun Hope Channel Indonesia yang ke-11 pada tanggal 27 Maret mendatang, dan untuk mengapresiasi seluruh talent pemirsa dan juga narasumber, kami mengajak pemirsa untuk dapat berpartisipasi untuk memeriahkan acara hari ulang tahun ini dengan mengikuti lomba cover lagu Sion, lomba membuat video tape inspiration, membuat video juga itu keren. Dan juga, pemirsa langsung dapat berpartisipasi dengan melakukan voting, di mana di dalam kategori-kategori, dalam melakukan voting nantinya akan ada kategori-kategori seperti host terfavorit, narasumber terfavorit, program pembelajaran Alkitab terfavorit, program umum terfavorit, dan juga pastinya singers dan host pilihan terfavorit, pemirsa. Dan link voting tersebut bisa Anda dapatkan langsung melalui. Media Sosial Hope Channel Indonesia, baik itu dari Facebook, Instagram, dan juga akun media sosial lainnya. Dan sahabat Hope Channel Indonesia juga dapat mengikuti lomba video rendungan itu keren, yang dimana syarat dan ketentuannya bisa langsung pemirsa dapatkan melalui platform Media Sosial Hope Channel Indonesia. Dan pada malam hari ini, kita tiba pada malam ke-14 dari rangkaian acara KKR kita. Tentunya kita berharap melalui bimbingan kasih karunia Kristus, kita akan mendapatkan pengharapan-pengharapan yang besar melalui kepastian-kepastian yang akan kita ikuti sepanjang malam ini. Dan pada malam hari ini juga kita akan mendengarkan kesaksian, lagu pujian, pembelajaran wellness, sesi doa dan khotbah yang akan dibawakan oleh Pendeta Sutrisno Cakra Pawira dengan judul Orang Ini Adalah Orang Benar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti sesi kesaksian dan kesaksian ini akan disampaikan oleh Saudari Rosdiana Sianturi. Kami persilakan. Shalom saudara-saudara sekalian, Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan atas berkat perlindungannya yang boleh menyertai kita dimanapun hingga sampai saat ini. Saya juga berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga saya boleh berbagi kesaksian bagaimana perlindungan Tuhan dalam kehidupan saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rosdiana Sianturi, saya bergereja di Bandung dan saya adalah seorang perawat salah satu rumah sakit di Bandung. Seperti kita ketahui pada tahun 2020 yang lalu bagaimana wabah virus COVID-19 masuk di negara kita negara Indonesia mengharuskan rumah sakit tempat saya bekerja membuka ruangan isolasi untuk pasien COVID-19 dan pada saat itu saya terpilih untuk menjadi perawat yang akan merawat pasien-pasien dengan COVID-19 Dilema yang sangat besar dan saya sempat menolak karena saya akan pulang ke rumah, saya bertemu keluarga dan saya tinggal dengan Opung atau nenek, dengan usia yang sudah sangat lanjut. Saya pikir ini adalah risiko tinggi untuk Opung saya, tapi memang kita tidak bisa menolak karena diharuskan untuk merawat. Ya, akhirnya saya pun menjalani pelayanan saya, merawat pasien COVID-19, dan pada saat itu rumah sakit memfasilitasi kami dengan tempat tinggal, sehingga saya tidak pulang ke rumah. Kami melayani pasien COVID-19 berbulan-bulan lamanya, dan banyak sekali pengalaman yang saya dapati pada saat saya merawat pasien-pasien COVID-19. Bagaimana saya mendoakan pasien-pasien, bagaimana saya memberikan semangat kepada mereka agar mereka boleh semakin semangat, semakin hari agar mereka tidak berputus asa dalam menghadapi penyakit yang mereka alami. Di akhir bulan November 2020. Ternyata Opung saya terkena COVID-19 dan akhirnya Opung saya dirawat di rumah sakit pada saat itu. Tidak lama setelah Opung saya masuk, rupanya saya mengalami gejala yang sama. Saya mengalami batuk flu dan saya demam. Akhirnya saya pun ikut dirawat bersama-sama dengan Opung dalam satu ruangan. Kami dirawat kurang lebih dua minggu dan selama masa perawatan sempat naik turun kami merasa kadang lemah apalagi untuk opung saya yang usia lanjut saya melihat bagaimana uh, rasa tidak nyaman yang dia alami penyakit penyakit yang dia dapatkan mungkin di usianya sudah tua juga ditambah lagi dengan adanya virus dalam tubuhnya yang harus dia lawan saya berdoa kepada Tuhan agar Tuhan boleh memberikan kesembuhan bagi opung saya bagi kami pada saat itu agar kami boleh cepat negatif dan kami boleh pulang ke rumah Akhirnya setelah menjalani perawatan kami pun dinyatakan negatif dan kami boleh pulang ke rumah. Kami sangat bersyukur, sangat bersuka cita, berterima kasih kepada Tuhan bagaimana penyertaan Tuhan dalam menyertai, walaupun saya dan saya pada saat itu kami berterima kasih kepada Tuhan bahwa dengan umur opung yang sudah sangat lanjut, tapi Tuhan memberikan kesembuhan, memberikan mujizatnya, sehingga opung saya boleh dinyatakan negatif dan boleh sembuh dan pulang pada saat itu. Ini adalah sebuah kesaksian yang nyata yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja, saya melihat bagaimana Tuhan sangat berkuasa, bagaimana Tuhan memberikan mujizat untuk kesembuhan yang kami alami. Biarlah kiranya Tuhan akan memberkati juga Bapak Ibu sekalian dimanapun berada yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit atau dalam pergumulan-pergumulan yang lain. Kita tahu Tuhan akan tetap menyertai kita, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan terbaik, jawaban yang terbaik atas segala dosa doa-doa kita dan segala pergumulan kita. Pada saat ini saya juga mau minta doakan karena pada saat ini pun opung saya kembali Mengalami penyakit COVID-19, dan saat ini opung saya dirawat di rumah sakit. Semoga opung saya boleh tetap semangat dan juga boleh kembali uh, pulang ke rumah, dan boleh sembuh seperti sedia kala. Biarlah kiranya kesaksian saya pada saat ini boleh semakin menguatkan iman kita, dimanapun kita berada. Tentunya, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Rosdiana Sianturi untuk kesaksian yang telah dibawakan kiranya melalui kesaksian yang telah kita dengarkan pada malam hari ini boleh memberikan kekuatan bagi iman dan kepercayaan kita untuk terus tetap percaya di dalam Tuhan. By by. Joy 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 but joys never die Joy joy for the day Our king in the new Jerusalem Joy, joy, there joy by and by Joy, joy, where the joys never die Joy, joy, for the day draw at night When the workers gather home Joy, joy, for the day draw at night pemirsa Hope Channel Indonesia, dimanapun saudara-saudara berada saat ini, saya mengucapkan selamat malam kepada kita semuanya. Kita bersyukur oleh karena malam ini kita dapat mengikuti kembali tayangan Hope Channel Indonesia dan tentu pada saat ini berbicara tentang kesehatan. Kita, saya juga percaya bahwa saudara-saudara sekalian telah mengikuti dari malam ke malam. Dan saya juga percaya bahwa Saudara-saudara uh, ataupun pemirsa sekalian, telah mendapatkan berkat yang istimewa lewat uh, pelajaran dari malam ke malam untuk membawa kehidupan kita kepada kehidupan yang lebih sehat dan berbahagia. Tentu, semua pembahasan yang kita sudah ikuti, pembahasan kesehatan dari malam ke malam itu, tidak akan pernah memberikan efek kepada kita kecuali kita mempercayainya dan juga melakukannya dalam kehidupan kita. Dan tentu malam ini adalah malam yang terakhir dari kakar net kita yang tentunya untuk membicarakan tentang kesehatan. Dan eh, pelajaran kesehatan yang saya akan bawakan malam ini judulnya adalah Percayalah Kepada Aku. aku sekalian, kepercayaan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Bayangkan saudara-saudara, sebelum seseorang itu lahir ya masih di dalam kandungan anak itu sendiri sudah belajar untuk mempercayai akan ibunya yang akan tentu melahirkannya. Saudara-saudara sekalian, belajar untuk mempercayai itu sangat penting. Kenapa? Karena kepercayaan adalah kebutuhan dasar manusia karena hubungan dibangun di atas dasar kepercayaan. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini meningkatkan apa yang psikolog sebut dengan keterikatan yang apa? Yang aman. Selaku ada seorang yang bernama Eric Erikson the father of psychological development. Ini dia hidup pada tahun 1902 sampai tahun 1994. Ya, tentu dia menyebutkan ada 8 tahapan. Perkembangan manusia yang akan dilalui di sepanjang perjalanan hidupnya, ya tentu inilah dia. Tapi yang pertama, dia sebutkanlah trust and mistrust, ataupun percaya atau tidak percaya. Dilema pertama dan yang paling mendasar yang manusia harus jalani adalah kepercayaan atau ketidakpercayaan. Nah, ini selalu mengikuti perjalanan hidup kita, dan tentunya hubungan-hubungan dibangun di atas dasar kepercayaan. Kita belajar untuk mempercayai orang-orang yang peduli dan peka terhadap kebutuhan kita yang tentu terbukti ya dapat kita percaya dan andalkan di dalam apa kehidupan kita. Percaya definisinya adalah menggantungkan diri kepada seseorang, menggantungkan dengan uh, sepenuhnya tentu ya dan juga yakin untuk menerima perhatian seseorang untuk menjaga atau apa untuk memelihara. Percaya adalah faktor yang sangat penting ya dalam apa memberikan kesehatan yang menyeluruh dalam kehidupan kita, kesehatan yang holistik ya. Itulah sebabnya Saudara-saudara sekalian, pada malam ini ya tentu ada uh, pertanyaan yang ditanyakan kepada kita. Siapakah kepada siapakah kita uh, bisa percaya? kepada diri saya ya apakah saya memiliki jawaban bagi masalah hidup terbesar manusia dapatkah saya percaya pemikiran manusia ketika krisis melanda ataupun menghantam kehidupan saya ini pertanyaan yang harus kita jawab di dalam kehidupan kita suraku studi kasus dari seorang yang telah uh, 38 tahun menemukan seseorang yang dapat dipercaya 38 tahun. Ya, seorang yang telah siap untuk disembuhkan. Bahkan walaupun dia tidak memintanya kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Ya. Dan tentunya kepercayaan yang tertinggi adalah sebuah penyerahan diri di mana melalui tindakan yang tertinggi kita meletakkan kehidupan kita tanpa syarat di tangan Pencipta dan juga Pak penebus kita percaya adalah ukuran dari sebuah hubungan. Percaya disebutkan jantung dari hubungan. Jadi begitu apa? Begitu pentingnya kepercayaan ini di dalam kehidupan kita untuk membangun hubungan. Ya. Saya uh, bisa pastikan kalau saudara tidak mempercayai seseorang, maka tidak akan pernah terjalin hubungan kita dengan baik dengan orang tersebut. Jadi begitu pentingnya ya kepercayaan itu. Itu sebabnya disebutkan bahwa percaya itu merupakan jantung dari apa? hubungan. Tadi sudah diterangkan ada orang lumpuh itu. Selama 38 tahun dia terbaring karena dia lumpuh. Tapi dia percaya kepada Yesus Kristus. Lalu apa yang terjadi? Terjadi perubahan dalam hidupnya. Ya, yaitu Tuhan menyembuhkannya bahkan dia merubah kehidupannya dengan luar biasa. Kenapa? Karena dia menyerahkan seluruh kesehatannya ke dalam tangan dari apa tabib agung itu, tabib yang luar biasa itu. saudara sekalian pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun anda berada pada saat ini, kepercayaan juga dapat kita bangun melalui apa? Doa belajar bagaimana untuk percaya melalui seni berdoa, dan kita tentu dapat uh, percaya kepada begitu banyak janji-janji Allah. Kalau kita mempelajari Alkitab atau membaca Alkitab, begitu banyak janji-janji Allah yang dituliskan di sini, karena ini adalah pernyataan daripada kehendak Allah di dalam kehidupan kita bukan hanya pernyataan kehendak Allah Bagaimana kita supaya kita dapat hidup sehat berbahagia maka Allah telah memberikan panduan kepada kita Alkitab ini dimana Alkitab ini adalah uh, sesuatu apa Penuntun yang dapat kita percaya dan di dalamnya begitu banyak apa janji-janji Allah yang dapat kita tagih yang akan kita miliki ketika kita apa mempercayainya ya? Oleh karena itu, saudara-saudara uh, sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada pada saat ini, dalam Mazmur pasal 119, ayatnya di ayat 140 katakan apa? Dalam Mazmur ini dikatakan, janji-janjimu sangat teruji. Ya, rupanya janji Tuhan ini kalau kita percaya para pemirsa ini sangat apa membawa hal yang luar biasa dalam hidup kita ya kalau kita percayai maka janji-janji itu akan nyata dalam hidup kita. Makanya saya sering mengatakan bahwa Alkitab ini adalah uh, pernyataan kehendak Tuhan. Ya, ini tidak perlu dibuktikan sebenarnya. Yang perlu adalah dipercayai. Ketika kita mempercayai apa yang dituliskan oleh Allah terhadap janji-janjinya, maka itu akan terjadi di dalam apa? Di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya, sekali lagi saya bacakan, dalam Mazmur Pasal 119 ayat 140 dia katakan: "Janji-janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya." Selaku sekalian, dengan kata lain, tidak ada yang terlalu sulit ba, bagi Allah. ya Itu sebabnya Allah itu sebenarnya uh, adalah oknum yang dapat kita percaya dalam segala sesuatu, dan ketika kita mempercayai Dia. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, tidak ada yang terlalu sulit bagi Allah. Kalau manusia masih mungkin sulit untuk memenuhi apa yang dijanjikan kepada kita, tapi kalau Allah tidak, Dia memiliki ribuan ataupun begitu banyak cara untuk menolong kita mewujudkan apa yang kita percayai di dalam janjinya. Dengan kekuatan dinamiknya, Dia dapat melakukan apa saja dan menyelesaikan apa yang telah Direncanakan untuk apa? Untuk dilakukan. Kuasa Allah, saudara-saudara sekalian, tidak terbatas. Tidak terbatas apa yang Allah dapat lakukan bagi saya. Kalau Tuhan mau lakukan kepada kita, tidak ada penghalang yang bisa apa? membuat akan janji Allah itu tidak terlaksana dalam hidup kita. Tidak terbatas atas apa yang Allah dapat lakukan bagi orang lain. Melalui apa? Melalui saya. Allah kita yang yang terkasih tidak terlukiskan karena dia sangat apa luar biasa ya luar biasa ya dia memiliki cara yang luar biasa untuk apa memenuhi kebutuhan kebutuhan kita jika kita membuat permintaan kita dia sangat apa dia sangat mengenali kita dengan baik ya itulah sebabnya doa ya doa belajar Alkitab dan menuntut janji Allah menolong kita untuk membangun dan memelihara hubungan pribadi yang hidup dengan Tuhan yaitu dengan doa, belajar Alkitab, ya, dan kita bisa menuntut janji-janji yang luar biasa di dalam Alkitab dan itu akan terlaksana ketika kita mempercayainya. Ada seorang yang bernama Herbert Benson, ya, dia adalah profesor di sekolah kedokteran, ya, di Harvard University, ya. Dia meneliti efek doa pada sistem tubuh Kemudian dia menyimpulkan, inilah kesimpulannya. Yang pertama dia simpulkan bahwa doa memperlambat metabolisme, ya di dalam tubuh. Lalu yang kedua, ya dia sebutkan bahwa doa memperkuat frekuensi gelombang otak. Ya, lalu yang ketiga, ya doa menurut penelitiannya mengurangi tekanan darah, ya dan kemudian yang keempat doa dia sebutkan mengurangi laju pernapasan dan doa dia katakan menyebabkan perasaan yang tenang datang apa dari dalam diri kita dan kemudian doa dia sebutkan meningkatkan kesehatan apa secara umum luar biasa jadi kalau kita membangun hubungan doa kepada Tuhan maka itu akan menolong kita untuk mendapatkan kesehatan yang apa? yang seutuhnya. Bapak sekalian, ketika gaya hidup kita ya selaras dengan doa-doa kita, maka fisik bekerja sama dengan kekuatan uh, rohani, emosional dan sosial dalam penyembuhan kita. Jadi doa itu begitu luar biasa Pak peranannya dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saya ingin pastikan kepada kita agar kita membangun hubungan berdoa kita kepada Tuhan agar penyembuhan yang holistik itu boleh apa menjadi milik kita. Kita disebutkan perlu bekerja sama dengan doa-doa uh, kita. Ya, jadi tidak cukup kita hanya berdoa, ya, tetapi juga harus bekerja sama dengan apa? tindakan-tindakan yang kita lakukan yang diinginkan oleh Tuhan, ya. Maka akan terjadi apa? ya penyembuhan yang yang holistik sempurna dalam hidup kita Tuhan ingat selalu menjawab doa doa untuk penyembuhan kita dan juga terkadang penyembuhan itu ataupun penyembuhan fisik itu datang secara langsung namun ada juga yang apa yang harus apa menunggu Ya, untuk penyembuhan secara apa? bertahap, atau uh, datangnya secara perlahan-lahan, tetapi yang uh, yang perlu kita uh, yakinlah bahwa itu akan pasti terjadi dalam apa kehidupan kita. Seringkali disebutkan doa membawa penyembuhan emosional dan juga rohani di dalam apa di dalam kehidupan kita. Untuk beberapa individu, penyembuhan fisik akan datang pada hari ketika Yesus kembali. Kita dapat selalu percaya bahwa Yesus Kristus akan menjawab apa doa-doa doa-doa kita. Tapi kita disebutkan perlu untuk apa? Bekerja sama ya dengan doa kita, dengan melakukan bagian kita. Jadi Allah pun tidak mengatakan bahwa kalau itu kalau kita berdoa itu hanya hanya cukup dengan lipat tangan tutup mata tidak tetapi di samping kita melipat tangan kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan maka kita harus apa melakukan bagian-bagian kita yang terkait dengan penyembuhan hidup kita sesuai dengan firman Allah maka kita akan apa diberikan kesembuhan yang sesungguhnya Tuhan tentunya tidak membutuhkan bantuan kita dalam penciptaan karena Dia maha kuasa, Dia mampu melakukannya. Kalau menciptakan itu, Dia bisa uh, menciptakan dari yang yang yang, uh, yang tidak ada menjadi ada, ya. Apalagi hanya menyembuhkan yang rusak, ya. Tentu Tuhan lebih uh, mampu lagi, ya. Dan kemudian tidak ada bantuan kita dalam membuat penebusan setelah kita jatuh ke dalam dosa. Ya, setelah kita diciptakan sempurna adanya, tapi Allah menebus kita. Dan ketika Dia melakukan penebusan itu, tidak perlu bantuan kita karena Allah sanggup melakukannya di dalam apa untuk kehidupan kita. Itulah sebabnya yang perlu kita ingat: setelah manusia jatuh dalam dosa, setelah dunia kita di mana, saudara dan saya sedang tinggal, kita sebenarnya hidup dalam dunia dusta. Apa itu dunia dusta? Dusta artinya mereka sering menganggap bahwa rahasia kebahagiaan itu adalah mempercayai diri sendiri ini dia boleh kita percaya kepada diri sendiri tetapi percaya kepada diri sendiri yang dilakukan karena kita telah terhubung dengan Allah ya sehingga kepercayaan kepada diri kita itu benar tapi kalau di luar daripada Tuhan, maka kepercayaan diri itu bukan membawa kita kepada kesembuhan dan kelimpahan hidup. tetapi yang terjadi adalah kepada kematian, ya. Itulah sebabnya pada saat ini saya ingin menampilkan juga ada seorang yang bernama Mili, ya diceritakan dia menjalani kemoterapi yang terakhir setelah dia dinyatakan bebas dari kanker ya pada jam-jam tergelap dalam hidupnya dia menuntut janji Allah dia berpegang kepada firman Allah kepada janji Tuhan ya yang berkata seperti ini waktu aku takut aku ini percaya kepadamu kepada Allah aku percaya sehingga kesembuhan yang luar biasa Tuhan berikan kepadanya. Ya, jadi memang percaya ini sangat penting dalam menjalani situasi yang berat yang ada saat ini dalam bentuk apapun, apalagi dalam perjalanan iman kita diperlukan apa kepercayaan. Itulah sebabnya ya sementara kita juga menunggu kedatangan Tuhan, ya Yesus telah memberikan pelajaran yang sangat berharga janji yang luar biasa dalam Yohanes 14 ayat 1. Ya, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepadaku kepada aku. Jadi rahasia daripada hidup berkemenangan, rahasia daripada eh, kesembuhan adalah percaya kepada Allah. Ya, karena memang banyak penyakit-penyakit yang kita alami oleh karena ketidakpercayaan. Ya. Kalau kita sudah tidak percaya maka yang terjadi adalah keraguan-raguan, kecemasan, dan itulah sebabnya itulah sebenarnya yang banyak membelenggu hidup kita sehingga kita ya pada akhirnya binasa. Ya itu tertulis dalam Mazmur pasal 56 ayat 3 dan 4. Saya ulangi kembali inilah yang dia pegang. Uh, Saudari Milin, dia katakan, "Waktu aku takut, aku percaya kepadamu, tentu kepada Tuhan. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Jadi, memang tidak bisa dipungkiri, ya, dunia kita ini sebenarnya sedang uh, menyuguhkan kepada kita krisis demi krisis, ya. Jadi, itu sebabnya, ya, kalau kita sering percaya dan memandang kepada krisis yang datang adalah apa ketakutan, ya." Yang datang adalah kecemasan, yang datang adalah hidup yang apa? Yang pesimis, ya. Tetapi gantinya sebenarnya uh, kita memandang kepada krisis, ya. Kita harus apa? Pandang kepada Kristus, kepada Tuhan. Kalau kita memandang kepada uh, Kristus, gantinya kepada krisis, ya. Maka yang terjadi adalah ketenangan, ya. Kita akan mengalami sukacita, damai. Ya dan hidup kita apa cenderung apa optimis itulah kalau kita memandang kepada Kristus bukan kepada krisis Kenapa karena kita tahu bahwa Allah yang kita percaya akan menolong kita menyelamatkan kita menyembuhkan kita ya sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan sukacita ya dan saudara sekalian ada juga yang berdama dengan John salah satu penulis Win Wellness, Home of Hope and Health ketika tinggal di Amerika Selatan, mengunjungi Samudra Atlantik dan berjuang melawan arus yang kencang selama 25 menit dengan panik berusaha menyelamatkan nyawa seorang remaja. Ya, jadi luar biasa. Ada lagi ini, ya ketika terjadi gempa, ya dan kemudian ada reruntuhan di rumahnya. Seorang remaja ini ya, ya akhirnya dia selamat dari puang apa? Dari tumpukan pui ya kenapa dia selamat? tidak lain adalah inilah dia punya pegangan hidup ya remaja ini. Aku tahu kau akan datang ayah karena kamu mengatakan padaku kepada aku setiap kali aku membutuhkan ayah akan berada di sana. Kemudian Armat ya Arman ini mempercayai ayahnya dan dia pun apa? dan dia pun selamat. Itulah sebabnya pada saat ini <tuh> dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima, dan ayat yang keenam. Amsal yang ketiga, ayat lima dan enam disebutkan seperti ini. ya Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Firman Tuhan katakan, maka ia akan meluruskan jalanmu. Artinya, dia akan menuntun kita menuntun jalan hidup kita. Kalau jalan hidup kita di jalan Tuhan, maka apa? Bukan hanya kesembuhan secara fisik, kesembuhan secara rohani, tetapi keselamatan hidup kekal akan menjadi apa? Menjadi bagian kita. Terakhir sekalian para pemirsa, dimanapun anda berada pada saat ini, malam ini adalah uh, malam yang luar biasa. Kenapa? Karena disuguhkan kepada kita panggilan untuk membangun kepercayaan. Tentu kepercayaan yang pertama adalah kepada Tuhan yang merupakan pencipta kita, Tuhan sebagai penebus kita, Tuhan sebagai tabib yang agung, ya. Dan tentunya uh, malam hari ini kita diminta untuk mempercayainya dengan sepenuhnya. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan akan mantap. Ketika hubungan saudara dan saya mantap, maka hubungan saya dengan sesama juga akan mantap. ya Dan tentu mempercayakan diri kepada Tuhan. Dan orang yang kita percaya akan menolong kita, akan membawa kita kepada kesembuhan. Akan membawa kita kepada sukacita dan juga pada damai sejahtera. Oleh karena itu, Mari kita mempercayakan kepada Allah kehidupan kita setiap hari, apapun yang terjadi. Ya, jangan takut, ya. Mari kita percaya kepada janji-janji Allah sebagaimana yang dituliskan semua janjinya di mari kita percaya dan imani. Ketika kita mempercayai dan mengimaninya dan itu akan terjadi dalam hidup kita, ya. Itu sebabnya ya disebutkan firman Tuhan aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat jadi ketika kita mempercayai Tuhan dan juga janji-janjinya kita pun akan men, akan apa akan diberkati dan di waktu yang sama kita pun dapat digunakan oleh Tuhan menjadi berkat Mari kita percaya bahwa Tuhan sedang membimbing saya membimbing saudara, keluarga membimbing keluarga saya dan juga apa keluarga saudara teman-teman saya teman-teman saudara kita berdoa dan meletakkan uh, semua persoalan hidup kita kepada Tuhan ya itu dia dan Tuhan berjanji dia akan memberkati kita menolong kita bahkan memberikan apa kesembuhan yang sempurna kepada kita bukan hanya itu ya sukacita kebahagiaan dan hidup kekal akan menjadi bagian kita. Saya bawa pelajaran malam ini di dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kepada Pendeta Poltaksi Hombing. Sebagai ketua Gereja Masai Advent Hari ke-7 DKI Jakarta dan sekitarnya yang telah membawakan pembelajaran firman Tuhan melalui acara Win Wellness pada malam hari ini. Kiranya pembelajaran Win Wellness ini boleh memberikan kekuatan dalam kehidupan kita dan boleh kita hidupkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah pemirsa Sahabat Hope Channel, pada saat ini kita kembali akan mendengarkan betapa kebaikan Tuhan. Tuntunan Tuhan, pemeliharaan Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan seorang umat Tuhan yang rindu untuk menyaksikannya melalui kesaksian pada malam hari ini. Dan kesaksian pada malam hari ini akan disaksikan oleh Saudara Agus Solang, dipersilakan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Agus Solang atas kesaksian yang telah disaksikan pada malam hari ini. Kiranya melalui kesaksian yang telah kita dengarkan pada malam hari ini dapat memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Baiklah pemirsa sahabat Hope Channel, pada saat ini kita akan masuk ke sesi doa dan sebelumnya sesi doa ini akan dipimpin oleh pendeta keluarga pendeta Raymond Lohon Nauman. Namun sebelum itu saya ingin menyapa terlebih dahulu. Shalom, selamat malam, selamat sahabat untuk keluarga pendeta Raymond. Selamat malam, selamat hari sahabat. Baik, bagaimana? Baik, bagaimana kabar untuk pendeta dan ibu pendeta? Puji Tuhan, baik-baik. Puji Tuhan, suatu sukacita boleh bersama-sama dengan keluarga pendeta Raymond Lohonauman pada malam hari ini. Dan tanpa berlama lagi, pendeta dipersilakan untuk langsung saja memimpin sesi doa. Dipersilakan. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun berada, sebelum kita sama-sama berdoa malam hari ini, saya ingin membacakan satu ayat yang kiranya boleh menjadi kekuatan bagi kita di dalam kita melakukan doa dan di dalam harapan kita kepada Tuhan pada saat kita berdoa. Efesus pasal 3 ayat 20 berkata, "Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita." Untuk itu, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami memuji namamu oleh karena besar kasih setia Tuhan selalu baru dalam kehidupan kami setiap hari. Kami memuji namamu Tuhan oleh karena di tengah-tengah kesulitan hidup saat ini, pandemi yang belum berakhir, Tuhan tetap memelihara kami. Kami memuji Tuhan, oleh karena kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan akan firman Tuhan, sekaligus menyampaikan permohonan doa kepada Tuhan. Kami memuji namamu, ya Tuhan, oleh karena pengampunan dan janji berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengakui bahwa kami adalah pendosa besar yang telah melakukan dosa melalui pikiran kami, perkataan kami, lidah kami yang telah menyakiti suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami, jemaat kami, Tuhan, rekan kerja kami, sahabat kami, atau siapapun yang. Mana telah kami berhubungan dan berbicara selama ini, kami juga mengakui. Bahwa kami telah menyakiti hati Tuhan dan sesama melalui sikap dan perbuatan kami. Kami mengakui juga bahwa kami telah menyakiti sesama dan menyakiti hati Tuhan melalui hal-hal yang tidak baik, yang sengaja ataupun tidak sengaja. Ampunilah kami, Tuhan, agar kami layak meminta pertolongan dan belas kasihan-Mu, Tuhan. Bapak di sorga, saat ini kami meminta pertolongan Tuhan untuk beberapa usulan doa yang ingin kami bawakan melalui kata-kata permohonan pada saat ini. Di antaranya, kami berdoa untuk Ibu Claudia dan Ibu Nadia yang sedang belajar. Kiranya Tuhan akan tuntun kepada kebenaran. Kami berdoa untuk pembangunan jemaat di Saparua. Kami berdoa untuk pembangunan sekolah Advent di Singkawang. Kami berdoa untuk mereka yang sementara belajar akan firman Tuhan. Saudara-saudara yang ada di Jumat Yosa di Puro Solo. Kami berdoa untuk para siswa yang sementara mengikuti ujian akhir khususnya mereka yang berada di kelas 12. Kami berdoa untuk kesembuhan Bapak Rudi. Kami berdoa untuk Bapak Arthur Asyad. Dalam pemulihan pasca kecelakaan, kami berdoa untuk Bapak Mansyur Situmorang yang saat ini dirawat di rumah sakit bagi saudara Nelson Luden dengan gagal ginjal yang sementara dialami, saudara Lawrence Patiana Kota, demikian juga Opung Kevin Manurung Borusi, Hombing, dan Alvaro Gabe Simbolon. Ibu Marta Bunga. Kami berdoa untuk orang tua, Opung Dasima Boru Utasoid. Tuhan kiranya tolong di masa tuanya. Kami berdoa untuk Mama Susika dalam perjalanan keluar kota. Kami berdoa untuk Bapak Beni Noya. Kami berdoa untuk keluarga Rindagon. Rindagon. Tuhan berikan kesehatan kepada keluarga Uta Barat. yang nantinya akan mengadakan acara pernikahan, Bapak Cornelius Kaja dan istri di dalam pergumulan keluarga Ibu Rili, dan semua yang memohon, Tuhan, kiranya akan campur tangan atas kehidupan, atas pergumulan mereka, atas sakit penyakit, atas pekerjaan, atas rumah tangga, ataupun apa saja beban Tuhan kepadamu, Allah Maha Kuasa kami meminta pertolonganmu untuk kiranya menolong saudara-saudara kami ini. Kami percaya sabat ini adalah hari berkat. Dan ketika kami datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Allah yang tidak terbatas dalam kuasa rahmat dan kasihmu. Kiranya akan memberikan dan menjawab doa-doa kami semua. Kami bersyukur oleh karena Tuhan memiliki belas kasihan dan panjang sabar yang besar. Tuhan telah memberi kami kesehatan di tengah pandemik ini. Tuhan telah memberkati usaha pekerjaan kami. Tuhan telah pelihara rumah tangga kami. Telah menolong kami dan memberkati akan anak-anak kami. Tuhan telah angkat beban hidup kami dan telah sembuhkan kami yang sakit dan telah menjawab doa-doa kami semua. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik untuk kami semua. Terima kasih atas semua berkat yang indah yang Engkau telah berikan. Terpujilah namamu ya Tuhan sampai selama-lamanya. Benar Tuhan, kami memuji nama Tuhan oleh karena Engkau baik, baik pada waktu yang lalu, dan hari ini, bahkan nanti di waktu yang akan datang, kami memuji nama Tuhan, oleh karena besar rahmat dan kasih-Mu. Kiranya kasih, Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta persekutuan dan tuntunan Roh Kudus-Mu akan senantiasa menyertai umat-Mu dari saat ini hingga kedatangan Tuhan, karena kami berdoa dan mengucapkan syukur di dalam nama Yesus juru selamat dan penebus kami. Amin. Baik, puji Tuhan. Terima kasih untuk sesi doa yang telah dibawakan oleh keluarga pendeta Raymond Loho Nauman. Kiranya Tuhan senantiasa boleh memberkati keluarga pendeta Raymond dalam keluarga dan juga dalam pelayanan dimanapun berada. Baiklah pemirsa sahabat Hope Channel, tiba saatnya kita memasuki, di kita akan mendengarkan sesi firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Sutrisno Cakra Pawira dengan judul Orang Ini Adalah Orang Benar. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Sound of Glory dengan judul I Shall See the King. Dipersilakan. Hope Channel Indonesia, dimanapun saudara-saudara berada, saat ini saya mengucapkan selamat malam kepada kita semuanya. Kita bersyukur oleh karena malam ini kita dapat mengikuti kembali tayangan Hope Channel Indonesia, dan tentu pada saat ini berbicara tentang kesehatan. Kita, saya juga percaya bahwa saudara-saudara sekalian telah mengikuti dari malam ke malam, dan saya juga percaya bahwa... Saudara-saudara uh, ataupun pemirsa sekalian, telah mendapatkan berkat yang istimewa lewat uh, pelajaran dari malam ke malam untuk membawa kehidupan kita kepada kehidupan yang lebih sehat dan berbahagia. Tentu, semua pembahasan yang kita sudah ikuti, pembahasan kesehatan dari malam ke malam itu tidak akan pernah memberikan efek kepada kita, kecuali kita mempercayainya dan juga melakukannya. Dalam kehidupan kita Dan tentu malam ini adalah malam yang terakhir Dari kakar net kita Yang tentunya untuk membicarakan tentang kesehatan Dan eh, pelajaran kesehatan yang saya akan bawakan malam ini Judulnya adalah Percayalah kepada aku, aku sekalian Kepercayaan ini sangat penting Dalam kehidupan kita Bayangkan saudara-saudara Sebelum seseorang itu lahir ya masih di dalam kandungan anak itu sendiri sudah belajar untuk mempercayai akan ibunya yang akan tentu melahirkannya. Saudara-saudara sekalian, belajar untuk mempercayai itu sangat penting. Kenapa? Karena kepercayaan adalah kebutuhan dasar manusia karena hubungan dibangun di atas dasar kepercayaan memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini meningkatkan apa yang psikolog sebut dengan keterikatan yang apa? Yang aman. Saudaraku ada seorang yang bernama Eric Erikson, the father of psychological development. Ini dia hidup pada tahun 1902 sampai tahun 1994. Ya, tentu dia menyebutkan ada 8 tahapan Perkembangan manusia yang akan dilalui di sepanjang perjalanan hidupnya, ya tentu inilah dia. Tapi yang pertama, dia sebutkanlah trust and mistrust, ataupun percaya atau tidak percaya. Dilema pertama dan yang paling mendasar yang manusia harus jalani adalah kepercayaan atau ketidakpercayaan. Nah, ini selalu mengikuti perjalanan hidup kita, dan tentunya hubungan-hubungan dibangun di atas dasar kepercayaan. Kita belajar untuk mempercayai orang-orang yang peduli dan peka terhadap kebutuhan kita yang tentu terbukti ya dapat kita percaya dan andalkan di dalam apa kehidupan kita. Percaya definisinya adalah menggantungkan diri kepada seseorang, menggantungkan dengan uh, sepenuhnya tentu ya dan juga yakin untuk menerima perhatian seseorang untuk menjaga atau apa untuk memelihara. Percaya adalah faktor yang sangat penting ya dalam apa memberikan kesehatan yang menyeluruh dalam kehidupan kita, kesehatan yang holistik ya. Itulah sebabnya Saudara-saudara sekalian, pada malam ini ya tentu ada uh, pertanyaan yang ditanyakan kepada kita. Siapakah kepada siapakah kita uh, bisa percaya? Kepada diri saya, ya, apakah saya memiliki jawaban bagi masalah hidup terbesar manusia? Dapatkah saya percaya pemikiran manusia ketika krisis melanda ataupun menghantam kehidupan saya? Ini pertanyaan yang harus kita jawab di dalam kehidupan kita. Suraku studi kasus dari seorang yang telah uh, 38 tahun menemukan seseorang yang dapat dipercaya. 38 tahun. Ya, seorang yang telah siap untuk disembuhkan. Bahkan walaupun dia tidak memintanya kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Ya, dan tentunya kepercayaan yang tertinggi adalah sebuah penyerahan diri di mana melalui tindakan yang tertinggi kita meletakkan kehidupan kita tanpa syarat di tangan pencipta dan juga Pak penebus kita. Percaya adalah ukuran dari sebuah hubungan. Percaya disebutkan jantung dari hubungan. Jadi, begitu apa? Begitu pentingnya kepercayaan ini di dalam kehidupan kita untuk membangun hubungan. Ya, saya uh, bisa pastikan kalau saudara tidak mempercayai seseorang, maka tidak akan pernah terjalin hubungan kita dengan baik dengan orang tersebut. Jadi begitu pentingnya ya kepercayaan itu. Itu sebabnya disebutkan bahwa percaya itu merupakan jantung dari apa? hubungan. Tadi sudah diterangkan ada orang lumpuh itu. Selama 38 tahun dia terbaring karena dia lumpuh. Tapi dia percaya kepada Yesus Kristus. Lalu apa yang terjadi? Terjadi perubahan dalam hidupnya. Ya, yaitu Tuhan menyembuhkannya, bahkan dia merubah kehidupannya dengan luar biasa. Kenapa? Karena dia menyerahkan seluruh kesehatannya ke dalam tangan dari apa? Tabib agung itu, tabib yang luar biasa itu. saudara sekalian pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat ini, kepercayaan juga dapat kita bangun melalui apa? Doa. Belajar bagaimana untuk percaya melalui seni berdoa, dan kita tentu dapat uh, percaya kepada begitu banyak janji-janji Allah. Kalau kita mempelajari Alkitab atau membaca Alkitab, begitu banyak janji-janji Allah yang dituliskan di sini, karena ini adalah pernyataan daripada kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Bukan hanya pernyataan kehendak Allah. Bagaimana kita supaya kita dapat hidup sehat, berbahagia? Maka Allah telah memberikan panduan kepada kita alkitab ini. Dimana alkitab ini adalah uh, sesuatu apa? Penuntun yang dapat kita percaya dan di dalamnya begitu banyak apa? Janji janji Allah yang dapat kita tagih, yang akan kita miliki ketika kita apa? Mempercayainya, ya. Oleh karena itu, saudara-saudara uh, sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada pada saat ini, dalam Mazmur pasal 119, ayatnya di ayat 140 katakan apa? Dalam Mazmur ini dikatakan, janji-janjimu sangat teruji. Ya, rupanya janji Tuhan ini kalau kita percaya para pemirsa ini sangat apa membawa hal yang luar biasa dalam hidup kita. Ya kalau kita percayai maka janji-janji itu akan nyata dalam hidup kita. Makanya saya sering mengatakan bahwa Alkitab ini adalah uh, pernyataan kehendak Tuhan. Ya, ini tidak perlu dibuktikan sebenarnya. Yang perlu adalah dipercayai. Ketika kita mempercayai apa yang dituliskan oleh Allah terhadap janji-janjinya, maka itu akan terjadi di dalam apa? Di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya sekali lagi saya bacakan dalam Mazmur pasal 119 ayat 140 dia katakan janji-janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. selaku sekalian dengan kata lain tidak ada yang terlalu sulit ba, bagi Allah. Ya, itu sebabnya Allah itu sebenarnya uh, adalah oknum yang dapat kita percaya dalam segala sesuatu dan ketika kita mempercayai Dia Ya seperti yang saya sebutkan tadi, tidak ada yang terlalu sulit bagi Allah. Kalau manusia masih mungkin sulit untuk memenuhi apa yang dijanjikan kepada kita, tapi kalau Allah tidak, Dia memiliki ribuan ataupun begitu banyak cara untuk menolong kita mewujudkan apa yang kita percayai di dalam janjinya. Dengan kekuatan dinamiknya, Dia dapat melakukan apa saja dan menyelesaikan apa yang telah Direncanakan. Untuk apa untuk dilakukan? Kuasa Allah, saudara-saudara sekalian, tidak terbatas. Tidak terbatas apa yang Allah dapat lakukan bagi saya. Kalau Tuhan mau lakukan kepada kita, tidak ada penghalang yang bisa, Pak, membuat akan janji Allah itu tidak terlaksana dalam hidup kita. Tidak terbatas atas apa yang Allah dapat lakukan bagi orang lain melalui apa? Melalui saya, Allah kita yang terkasih tidak terlukiskan karena dia sangat apa luar biasa ya luar biasa ya dia memiliki cara yang luar biasa untuk apa memenuhi kebutuhan kebutuhan kita jika kita membuat permintaan kita dia sangat apa dia sangat mengenali kita dengan baik ya itulah sebabnya doa ya doa belajar Alkitab dan menuntut janji Allah menolong kita untuk membangun dan memelihara hubungan pribadi yang hidup dengan Tuhan yaitu dengan doa, belajar Alkitab, ya, dan kita bisa menuntut janji-janji yang luar biasa di dalam Alkitab dan itu akan terlaksana ketika kita mempercayainya. Ada seorang yang bernama Herbert Benson, ya, dia adalah profesor di sekolah kedokteran, ya, di Harvard University, ya. Dia meneliti efek doa pada sistem tubuh Kemudian dia menyimpulkan, inilah kesimpulannya Yang pertama dia simpulkan bahwa doa memperlambat metabolisme Ya, di dalam tubuh Lalu yang kedua, ya Dia sebutkan bahwa doa memperkuat frekuensi gelombang otak Ya, lalu yang ketiga Ya, doa menurut penelitiannya Mengurangi tekanan darah, ya dan kemudian yang keempat doa dia sebutkan mengurangi laju pernapasan dan doa dia katakan menyebabkan perasaan yang tenang datang apa dari dalam diri kita dan kemudian doa dia sebutkan meningkatkan kesehatan apa secara umum luar biasa jadi kalau kita membangun hubungan doa kepada Tuhan maka itu akan menolong kita untuk mendapatkan Kesehatan yang apa yang seutuhnya, seratus sekalian, ketika gaya hidup kita ya selaras dengan doa-doa kita. Maka fisik bekerja sama dengan kekuatan uh, rohani, emosional, dan sosial dalam penyembuhan kita. Jadi, doa itu begitu luar biasa, apa peranannya dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saya ingin pastikan kepada kita agar kita membangun hubungan berdoa kita kepada Tuhan agar penyembuhan yang holistik itu boleh apa menjadi milik kita. Kita disebutkan perlu bekerja sama dengan doa-doa uh, kita. Ya, jadi tidak cukup kita hanya berdoa, ya, tetapi juga harus bekerja sama dengan apa? tindakan-tindakan yang kita lakukan yang diinginkan oleh Tuhan, ya. Maka akan terjadi apa? ya penyembuhan yang yang uh, holistik sempurna dalam hidup kita Tuhan ingat selalu menjawab doa-doa untuk penyembuhan kita ya, dan juga terkadang penyembuhan itu ataupun penyembuhan fisik itu datang secara langsung namun ada juga yang apa yang harus apa menunggu ya untuk penyembuhan secara apa bertahap atau datangnya secara perlahan-lahan. Tetapi yang yang perlu kita yakinlah bahwa itu akan pasti terjadi dalam apa? Kehidupan kita seringkali disebutkan doa membawa penyembuhan emosional dan juga rohani di dalam apa? di dalam kehidupan kita. Untuk beberapa individu, penyembuhan fisik akan datang pada hari ketika Yesus kembali. Kita dapat selalu percaya bahwa Yesus Kristus akan menjawab apa doa-doa doa-doa kita. Tapi kita disebutkan perlu untuk apa? Bekerja sama ya dengan doa kita, dengan melakukan bagian kita. Jadi Allah pun tidak mengatakan bahwa kalau itu kalau kita berdoa itu hanya hanya cukup dengan lipat tangan tutup mata tidak tetapi di samping kita melipat tangan kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan maka kita harus apa melakukan bagian-bagian kita yang terkait dengan penyembuhan hidup kita sesuai dengan firman Allah maka kita akan apa diberikan kesembuhan yang sesungguhnya Tuhan tentunya tidak membutuhkan bantuan kita dalam penciptaan. Karena Dia maha kuasa, Dia mampu melakukannya. Kalau menciptakan itu Dia bisa uh, menciptakan dari yang yang yang, uh, yang tidak ada menjadi ada, ya. Apalagi hanya menyembuhkan yang rusak, ya. Tentu Tuhan lebih uh, mampu lagi, ya. Dan kemudian tidak ada bantuan kita dalam membuat penebusan setelah kita jatuh ke dalam dosa. Ya, setelah kita diciptakan sempurna adanya, tapi Allah menebus kita. Dan ketika Dia melakukan penebusan itu, tidak perlu bantuan kita karena Allah sanggup melakukannya di dalam apa untuk kehidupan kita. Itulah sebabnya yang perlu kita ingat: setelah manusia jatuh dalam dosa, setelah dunia kita di mana, saudara dan saya sedang tinggal, kita sebenarnya hidup dalam dunia dusta. Apa itu dunia dusta? Dusta artinya... Mereka sering menganggap bahwa rahasia kebahagiaan itu adalah mempercayai diri sendiri. Ini dia. Boleh kita percaya kepada diri sendiri tetapi percaya kepada diri sendiri yang dilakukan karena kita telah terhubung dengan Allah. Ya, sehingga kepercayaan kepada diri kita itu benar. Tapi kalau di luar daripada Tuhan maka kepercayaan diri itu bukan membawa kita kepada kesembuhan dan kelimpahan hidup, tetapi yang terjadi adalah kepada kematian. Ya. Itulah sebabnya pada saat ini saya ingin menampilkan juga ada seorang yang bernama Milli, ya diceritakan dia menjalani kemoterapi yang terakhir setelah dia dinyatakan bebas dari kanker ya pada jam-jam tergelap dalam hidupnya dia menuntut janji Allah dia berpegang kepada firman Allah kepada janji Tuhan ya yang berkata seperti ini waktu aku takut aku ini percaya kepadamu kepada Allah aku percaya sehingga kesembuhan yang luar biasa Tuhan berikan kepadanya. Ya, jadi memang percaya ini sangat penting dalam menjalani situasi yang berat yang ada saat ini dalam bentuk apapun, apalagi dalam perjalanan iman kita diperlukan apa kepercayaan. Itulah sebabnya ya sementara kita juga menunggu kedatangan Tuhan, ya Yesus telah memberikan pelajaran yang sangat berharga janji yang luar biasa dalam Yohanes 14 ayat 1. Ya, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepada aku. Jadi rahasia daripada hidup berkemenangan, rahasia daripada eh, kesembuhan adalah percaya kepada Allah. Ya, karena memang banyak penyakit-penyakit yang kita alami oleh karena ketidakpercayaan. Ya. Kalau kita sudah tidak percaya maka yang terjadi adalah keraguan-keraguan, kecemasan dan itulah sebabnya itulah sebenarnya yang banyak membelenggu hidup kita sehingga kita ya pada akhirnya binasa. Ya, itu tertulis dalam Mazmur pasal puluh 56 ayat 3 dan 4. Saya ulangi kembali. Inilah yang dia pegang. Uh, Saudari Milin, dia katakan, "Waktu aku takut, aku percaya kepadamu, tentu kepada Tuhan. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut." Jadi, memang tidak bisa dipungkiri, ya, dunia kita ini sebenarnya sedang uh, menyuguhkan kepada kita krisis demi krisis, ya. Jadi, itu sebabnya, ya, kalau kita sering percaya dan memandang kepada krisis yang datang adalah hak -hak ketakutan, ya yang datang adalah kecemasan, yang datang adalah hidup yang apa, yang pesimis, ya. Tetapi gantinya sebenarnya uh, kita memandang kepada krisis, ya kita harus apa, pandang kepada Kristus, kepada Tuhan. Kalau kita memandang kepada uh, Kristus, gantinya kepada krisis, ya maka yang terjadi adalah ketenangan, ya. Kita akan mengalami sukacita, damai ya dan hidup kita apa cenderung apa optimis itulah kalau kita memandang kepada Kristus bukan kepada krisis kenapa karena kita tahu bahwa Allah yang kita percaya akan menolong kita menyelamatkan kita menyembuhkan kita ya sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan sukacita ya dan sesudah sekalian ada juga yang berdama dengan John salah satu penulis Wind Wellness Home of Hope and Health ketika tinggal di Amerika Selatan mengunjungi Samudra Atlantik dan berjuang melawan arus yang kencang selama 25 menit dengan panik berusaha menyelamatkan nyawa seorang remaja ya jadi luar biasa ada lagi ini ya ketika terjadi gempa ya dan kemudian ada reruntuhan di rumahnya seorang remaja ini ya ya akhirnya dia selamat dari apa dari tumpukan pui ya kenapa dia selamat tidak lain adalah inilah dia punya pegangan hidup ya remaja ini aku tahu kau akan datang ayah karena kamu mengatakan padaku kepada aku setiap kali aku membutuhkan ayah akan berada di sana kemudian Armat ya Arman ini mempercayai ayahnya dan dia pun apa dan dia pun selamat itulah sebabnya pada saat ini <tuh> dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima, dan ayat yang keenam. Amsal yang ketiga, ayat lima dan enam disebutkan seperti ini. ya Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Firman Tuhan katakan, maka ia akan meluruskan jalanmu. Artinya, dia akan menuntun kita menuntun jalan hidup kita. Kalau jalan hidup kita di jalan Tuhan, maka apa? Bukan hanya kesembuhan secara fisik, kesembuhan secara rohani, tetapi keselamatan hidup kekal akan menjadi apa? Menjadi bagian kita. seraku sekalian para pemirsa, dimanapun anda berada pada saat ini, malam ini adalah uh, malam yang luar biasa. Kenapa? Karena disuguhkan kepada kita panggilan untuk membangun kepercayaan tentu kepercayaan yang pertama adalah kepada Tuhan yang merupakan pencipta kita Tuhan sebagai penebus kita Tuhan sebagai tabib yang agung ya dan tentunya uh, malam hari ini kita diminta untuk mempercayainya dengan sepenuhnya. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan akan mantap. Ketika hubungan saudara dan saya mantap, maka hubungan saya dengan sesama juga akan mantap. ya Dan tentu mempercayakan diri kepada Tuhan. Dan orang yang kita percaya akan menolong kita, akan membawa kita kepada kesembuhan. Akan membawa kita kepada sukacita dan juga pada damai sejahtera. Oleh karena itu, Mari kita mempercayakan kepada Allah kehidupan kita setiap hari, apapun yang terjadi. Ya, jangan takut, ya. Mari kita percaya kepada janji-janji Allah sebagaimana yang dituliskan semua janjinya di mari kita percaya dan imani. Ketika kita mempercayai dan mengimaninya dan itu akan terjadi dalam hidup kita, ya. Itu sebabnya ya disebutkan firman Tuhan aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat jadi ketika kita mempercayai Tuhan dan juga janji-janjinya kita pun akan men akan apa akan diberkati dan di waktu yang sama kita pun dapat digunakan oleh Tuhan menjadi berkat Mari kita percaya bahwa Tuhan sedang membimbing saya membimbing saudara keluarga membimbing keluarga saya dan juga apa keluarga saudara teman-teman saya teman-teman saudara kita berdoa dan meletakkan uh, semua persoalan hidup kita kepada Tuhan ya itu dia dan Tuhan berjanji dia akan memberkati kita menolong kita bahkan memberikan apa kesembuhan yang sempurna kepada kita bukan hanya itu ya Sukacita, kebahagiaan, dan hidup kekal akan menjadi bagian kita. Saya bawa pelajaran malam ini di dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus, memberkati kita semua. Amin. Terpuji, pujilah Tuhan. Untuk firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Sutrisno Cakra Pawira, kiranya melalui firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada malam hari ini, boleh memberikan suatu kebangunan rohani, iman, dan kepercayaan kita dikuatkan, dan kerinduan kita untuk selalu berserah dan bersandar kepada Tuhan saja. Pemirsa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat Hope Channel yang telah mengikuti KKR pada malam hari ini hingga sampai selesai. Dan kami kembali mengundang kepada kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, Sahabat, Sahabat Orang Muda sekalian, untuk dapat kembali mengikuti ibadah sahabat dan juga sekaligus penutupan rangkaian KKR NET 2022 Uni Indonesia Kawasan Bagian Barat di besok pagi yang akan dimulai tepat pada pukul 8.00 waktu Indonesia Bagian Barat Live dari Studio Hope Channel Indonesia, dan yang pastinya akan menghadirkan narasumber-narasumber yang tidak kalah menarik dari malam hari ini. Baiklah, pemirsa, sahabat Hope Channel Indonesia, sebelum kita berpisah, saya rindu untuk memberikan suatu pengumuman, di mana dalam rangka menyambut hari ulang tahun Hope Channel Indonesia yang ke-11, akan ada program dari Hope Channel Indonesia, yaitu Revival. Dengan tema satu tujuan satu harapan yang akan dimulai pada tanggal 20-27 Maret 2022, dan akan ada narasumber-narasumber pastinya yang luar biasa. Saya akan membacakan terlebih dahulu untuk narasumber-narasumber yang akan ada di dalam program revival. Yang pertama di hari Minggu akan ada hamba Tuhan Pendeta Budi Harwanto. Di hari Senin 21 Maret 2022 akan ada hamba Tuhan Pendeta Milton Pardosi. Kemudian di hari Selasa di tanggal 22 Maret 2022 akan hamba akan ada hamba Tuhan Pendeta Praban Barnalim. Kemudian di hari Rabu 23 Maret 2022 akan ada hamba Tuhan Pendeta Richard Sabuin dan kemudian di hari Kamis 24 Maret 2022 akan ada hamba Tuhan Pendeta Doni Krisutianto dan di hari Jumat di tanggal 25 Maret 2022 akan ada hamba Tuhan Pendeta Hudiat muskita dan di hari Sabtu 26 Maret 2022 akan ada hamba Tuhan Pendeta Sugisitorus, Pendeta Jonathan Kuntaraf, dan juga Pendeta Yonatan Mohon maaf, Pendeta Yotam Bindosano. Mari pemirsa sahabat Hop Channel kita ikuti program revival dalam rangka menyambut hari ulang tahun Hop Channel Indonesia yang ke-11. Akhir kata saya Mega Simbolon beserta seluruh partisipan dan kru Hop Channel Indonesia yang bertugas pada malam hari ini mohon undur diri dari hadapan Anda dan kami mengucapkan selamat malam, selamat hari sabat, sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.